Sementara itu, untuk menjamin ketersediaan stok BBM, PT Pertamina wilayah Kalbar juga telah menyiapkan penambahan stok terutama di SPBU. Memasuki bulan Ramadan, PT Pertamina wilayah Kalimantan Barat telah menyiapkan stok BBM terutama menjelang hari raya nanti. Menurut SE Retail PT Pertamina Kalimantan Barat, Beni Hutagaul, untuk stok BBM seperti Premium dan Pertalite, stoknya mencukupi selama 9 hingga 16 hari ke depan. Biasanya di awal bulan puasa permintaan BBM menurun. Namun, 2 minggu menjelang hari raya permintaan biasanya alami kenaikan. Rata-rata biasanya kalau gasoline produk Premium Pertamax, Pertalite, Pertamax Turbo itu biasanya naik antara 4-12%. 4-2 itu rata-rata. Maksudnya ada misalnya kayak Premium dia mungkin cuma naik 3%, tapi Pertalite bisa naik 8%. Ya, tapi rata-rata segitu ya. Hampir rata-rata tren tiap tahun hampir segitu. Rata-rata konsumsi masyarakat naik sekitar 4-12% selama bulan puasa dan hari raya nanti. Untuk itu masyarakat tidak perlu khawatir karena stok BBM di Kalbar aman. Dengan adanya tim Satgas nasional dan lokal, ketersediaan BBM dapat dipantau terutama di daerah hulu Kalimantan Barat agar tepat sasaran. Masyarakat juga bisa mengontak di nomor 135 jika mengalami kekurangan stok BBM. Dari Pontianak, Barlian Pasore, iNews melaporkan.